Kangen banget setelah menikmati lenjongan ada pedagang jamu gendong. Biar sehat, kita cobain jamu gendong dulu ya. Mbak E, minum asam ada tuh, Bu? Ada. Pakai daun sirih apa enggak? Pakai paru. Jamu cantik ada enggak, Bu? Ada. Setiap hari jualan di sini? Iya, Mbak. Kalau pagi ke pasar pagi. Kan seharinya dua kali. Jualan. Komputernya? Iya. Asam apa beras? Beras. Jamu gendong adalah salah satu minuman tradisional yang sangat menyehatkan. Terbuat dari empon-empon dan tanaman berkhasiat lainnya yang diambil sarinya. Minuman sehat ini disajikan dengan gelas yang kecil-kecil. Yang dikit-dikit memang bikin nikmat. Habis sih ya sayang, kalau sayuran, mau enggak? Makan sini apa dibungkus? Masih belum puas, Niken kembali menyusuri pasar ini. Dan yep, ini dia satu lagi, makanan khas Solo yang juga enggak boleh dilewatkan kalau ke pasar gede. Brambang asem. Makanan ini juga dijamin menyehatkan karena terbuat dari daun ketela. Tahu enggak sih, daun ketela itu bisa mencegah penuaan loh. Wah, habis makan brambang asem, dijamin bisa awet muda nih. Mau? Hari ini kita udah mencoba makanan-makanan tradisional yang gak boleh dilewatkan kalau kita berkunjung ke pasar gede. Dengan mengkonsumsi makanan tradisional ini, selain kita lebih sehat, kita juga sekaligus ikut melestarikannya juga loh. Karena gak ada salahnya kan, kita kembali mencintai dan melestarikan kekayaan kuliner yang kita miliki. Kaki terkenyang yang pernah Niken alami selama ini, karena Niken sudah puas tadi jalan-jalan di dalam pasar gede sambil menikmati jajanan tradisional yang murah meriah. Sekarang saatnya Niken pulang dan sampai ketemu lagi di Mata Kaki selanjutnya.